Selamat malam, pemirsa. Inilah headline news. Tim kampanye nasional dan relawan Koalisi Indonesia Kerja melaksanakan sosialisasi alat peraga kampanye dengan beragam konten dan warna. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Putri Lukman dari Jakarta Selatan. Putri, apa saja rangkaian sosialisasi alat peraga kampanye TKN 01? Iya, ada sejumlah yang akan diluncurkan dalam sosialisasi alat peraga kampanye dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin. Para relawan dan juga anggota tim kampanye nasional ini sudah berkumpul di belakang saya ini. Begitu ramai karena rangkaiannya cukup menarik dan sangat kreatif yang ditampilkan oleh para tim kampanye nasional dan juga para relawan. Nantinya di agenda pada malam ini juga akan dihadiri oleh ketua tim kampanye nasional nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin, yakni Erick Thohir, yang akan hadir dalam rangkaian dari sosialisasi alat peraga kampanye. Mulai dari alat peraga kampanye ini menggunakan konten yang biasa kita gunakan, dari mulai kaos, kemudian juga payung, sepatu, bahkan jaket, dan juga ada beberapa konten ini juga menampilkan logo atau label dari nomor urut 01 yang tadi juga sempat kami tanyakan kepada salah satu anggota dari tim kampanye nasional nomor urut 01 yang mengatakan bahwa mengapa logonya ini begitu mewakili.